Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Seperti biasa pada hari Selasa ini kita ketemu dalam perkuliahan online ya. Dengan mata kuliah manajemen perkembangan ya. Karena seperti biasa ya masih untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, perkuliahan akan segera.
Segera kita mulai saja ya. Jadi gini, kita akan bahas mengenai pembuatan rancangan manajemen periklanan ya, di suatu tempat usaha, organisasi ataupun jasa seperti halnya advertising ya. Sebelumnya untuk tugas yang kemarin ya, untuk apa namanya, surat iklan kabar kalau tidak salah ya, untuk yang kemarin itu silahkan, oh membuat iklan koran atau media cetak ya, yang kemarin ya, silahkan untuk yang sudah jadi segera dikumpulkan. Ini baru ada beberapa saja, dan untuk yang belum masih banyak ya, seperti kemarin mungkin segera dilengkapi ya untuk tugas-tugas tersebut ya, karena nanti untuk penilaian itu ada di semua tugas-tugas ya. Jadi mulai dari yang analisis produk itu sudah lebih dari separuh, lumayan, tapi untuk yang apa namanya, tugas membuat iklan koran atau media cetak ini belum sepenuhnya ya. Jadi segera mengumpulkan karena nanti untuk sebuah penilaian ya. Karena saya mengambil penilaiannya tidak dari UAS UTS saja, lebih persentase lebih banyak pada tugas-tugas yang saya berikan ya. Dan saya rasa untuk tugas-tugas yang saya berikan itu tidaklah susah atau sulit ya, karena hanya membuat sebuah seperti iklan media cetak, kemudian untuk analisa kemarin ya, itu kan bisa dikatakan sangatlah mudah ya, apalagi untuk mendesain sebuah koran atau media cetak itu sudah dapat ilmu pelajaran atau mata kuliah sejak dulu ya, tentunya sekarang sudah tambah pintar ya, jadi tidak ada kesulitan saya rasa ya, sangat mudah untuk hanya mendesain seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perancangan, membuat rancangan manajemen periklanan ya. Jadi nanti kalian membuat salah satu contoh apa namanya, mungkin menganalisa sama ya seperti halnya kemarin, cuma ini beda, bedanya kemarin untuk menganalisa untuk yang tugas minggu sebelumnya ya, kalau ini kita membuat membuat rancangan ya. Semisal kalian mempunyai usaha sendiri, PT, CV atau apa, silakan dibuat seperti halnya seperti ini ya, rancangan manajemen periklanan ya. Nah, ini sebagai contoh saya contohkan adalah CV Avan Gardi ya. Jadi nanti seperti apa, kita simak bareng ya. Nah, nanti untuk pengumpulan pembuatan rancangan manajemen periklanan sudah saya buatkan juga untuk foldernya ya, silahkan dikumpulkan di sana. Bukan berarti saya tiap minggu memberikan tugas ya, memang untuk pertemuan-pertemuan akhir seperti itu ya. Nah, dulu kan pertemuan awal kita jarang sekali ada tugas, untuk pertemuan akhir-akhir ini memang ada beberapa tugas ya, sering ya. Dan itu saya rasa tugasnya tidak terlalu memberatkan, kalau memang ada yang keberatan atau merasa terlalu terbebani silahkan ya konfirmasi ke saya langsung ya, dengan mungkin alasannya apa atau apa, silahkan kita bicarakan ya, kita bicarakan kalian dengan saya, mungkin bisa menghubungi saya ya dengan WhatsApp, semisal ada yang keberatan dengan tugas-tugas seperti halnya ini, karena saya rasa ini tugasnya sangat ringan sekali ya, kalau memang, tapi tidak semua orang seperti itu, mungkin ada yang menganggap ini terlalu, semisal ya, semisal hanya sebagai contoh saja kalian merasa keberatan, silahkan konfirmasikan ke saya, nanti kita cari jalan keluarnya bagi yang merasa keberatan. Kalau memang yang merasa tidak keberatan, silahkan dibuat dan dikumpulkan seperti itu. Oke, untuk saya di sini saya contohkan adalah gambaran umum dari CV Advantgarde ya, jadi pembuatan rancangan manajemen periklannya seperti apa. Nah, untuk yang pertama kalian jangan lupa yang membuat adalah sejarah singkat CV-nya. Jadi kalian membuat sejarahnya terlebih dahulu ya. Sejarahnya seperti apa mengenai hal itu ya, ini tidak perlu saya bicara bacakan semua ya. Ini hanya
Contoh CV UnfanGrid ini ya, didirikan oleh Anna Yamashita, dan di situ dalam merupakan rumah produksi ya di bidang fotografi, desain undangan, desain MMT, desain ID card dan lain-lain. Karena ini adalah mengenai manajemen periklanan, jadi yang kalian bahas nanti semisal CV-CV atau semisalnya katakan usaha kecil-kecilan tidak apa-apa, tidak harus CV, tidak harus PT ya. Yang terpenting dalam bidang periklanannya. Nah, ini seperti halnya ini membuat undangan, MMT, ID card kan ini adalah sebuah periklanannya. Rancangan desainnya ya. Nah, pada awalnya ini adalah sejarahnya, silahkan dibaca ya. Nah, intinya yang pertama adalah sejarah singkat mengenai yang kalian buat. Jadi kalian membuat menganalisa, bukan menganalisa ya, membahas mengenai apa. Misalkan percetakan, percetakan kan terkadang ada untuk desain-desain mengenai buku dan lain sebagainya. Silahkan ya, namanya apa, menyesuaikan kalian yang kalian teliti ya, semacam sebagai penelitian seperti itu. Nah, setelah sejarah singkatnya yang kalian teliti itu sudah semuanya, mungkin tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit mengenai sejarahnya saja, mungkin seperti halnya ini ya. Kemudian untuk yang kedua apa, yang B, struktur organisasi dan job description. Jadi ada struktur organisasi di CV UnfanGrid ini adalah suatu kerangka yang menunjukkan suatu pola tetap dari kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan kerjasama. Nah, pada umumnya struktur organisasi berupa suatu gambaran grafis yang mewujudkan hubungan antara unit-unit organisasi serta garis-garis wewenang yang ada. Nah, ada pun struktur organisasi pada CV UnfanGrid ada berikut. Jadi di sini karena saya contohkan adalah CV UnfanGrid ini ya. Nah, ternyata ada struktur organisasinya karena sudah kelasnya sudah CV ya. Mungkin hanya usaha kecilan saja mungkin sudah ada ya, dari tingkat level yang punya ownernya, kemudian pemimpinnya, kemudian ada bagian tertentu ya, seperti halnya di CV UnfanGrid ini adalah struktur organisasinya ada seperti ini karena ini sudah CV ya. Sebagai contoh, CV UnfanGrid ini ada direkturnya atau marketing. Nah, kemudian marketingnya mengenai apa namanya, yang mempromosikan ya dari hasil-hasil ataupun mempromosikan dari CV UnfanGrid itu sendiri. Kemudian ada bagian keuangan. Jadi ini sudah terorganisir sekali ya, bagian keuangan sendiri, untuk fotografer juga sendiri. Jadi misalkan ada job-job tertentu kemudian memerlukan fotografer, nah di situ fotografer ikut andil ya. Kemudian bagian desainer. Nah, setelah mungkin setelah pemotretan itu nanti kan ada yang mendesain ya, misalkan membuat sebuah apa, kartu nama ataupun kartu ucapan semisal. Nah, seperti itu kan ada desainernya ya. Begitu juga dengan misalkan kartu ucapan dan lain sebagainya, seperti halnya di sini ya. ID card, MMT kan tentunya membutuhkan sebuah seorang desainer ya. Paling tidak minim ada satu atau dua, mungkin kalau memang sudah CV mungkin lebih ya, lebih dari satu. Kemudian ada bagian umum ini mengenai hal-hal umum ya, nanti ada bagiannya masing-masing. Ini contoh dari struktur organisasi CV UnfanGrid. Nah, ini yang kedua ya, tadi kan ada struktur dan job description. Nah, ini kalau kita polakan ya, mungkin kita buat strukturnya seperti ini ya. Jadi ada direktur, ada marketing, keuangannya, bagian desainer atau editing, ada fotografinya. Saling bekerja sama tentunya ya, karena dalam suatu organisasi itu bekerja harus saling bekerja sama, saling membutuhkan semua ya. Semua bekerja, semua direktur membutuhkan marketing, marketing membutuhkan direktur, sama ya, semuanya seperti itu intinya. Kalau di suatu organisasi tentunya kalian sudah paham ya, bagi yang sudah bekerja. Kemudian untuk job description di sini berguna sebagai alat untuk memisahkan tugas dan wewenang. Nah, setiap bagian sehingga akan terhindar adanya kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi. Nah, adapun tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian
adalah sebagai berikut. Jadi ada pada saat organisasi atau CV tersebut tadi mendapatkan sebuah job ya, mendapatkan job dari konsumen misalkan ya. Jadi ada direktur sendiri itu bertugas membina hubungan baik dengan instansi luar dan pihak lain yang menghubungkan dengan perusahaan. Jadi masing-masing mempunyai tugas masing-masing tentunya ya. Direktur itu seperti apa? Kemudian bagian marketing bertugas memasarkan produk perusahaan ya, berupa undangan, fotografi misalkan seperti tadi ya, yang lain ID card dan lain sebagainya ya. Kemudian bagian keuangan bertugas mengelola keluar masuk uang dan bertugas untuk mengurus penagihan, bahkan untuk penggajian misalkan ya. Nah, itu akan ada bagian masing-masing. Di sini adalah job description masing-masing dari tadi ya, level ada fotografer itu sendiri bertugas sebagai mengambil gambar pada suatu acara misalkan, ada job descriptionnya nanti ya. Kemudian bagian desainer bertugas mendesain dan membuat album foto sesuai dengan pesanan misalkan pada saat pemotretan. Ini sebagai contohnya ya, satu ya. Sebenarnya banyak ya, untuk desainer sendiri kan mendesain apa saja ya yang ada di job di CV tadi ya. Untuk jobnya kan tidak hanya untuk fotografi saja, di CV Avantgarde ini banyak ya misalkan ya. Kemudian itu adalah yang kedua. Jadi untuk yang ketiga atau yang C itu ada narasi sistemnya. Untuk gambaran umum pembuatan undangan di CV Avantgarde harus berikut. Nah, ini contoh pada saat membuat undangan. Tadi di sini kita contohkan di job description-nya adalah membuat fotografi ya. Tapi itu adalah untuk job description, sedangkan ini adalah narasinya ya. Kita contohkan narasinya pembuatan undangan. Untuk direktur memimpin perusahaan serta memasarkan produk dan menerima pesanan pembuatan undangan fotografi dari pelanggan. Marketing itu sendiri memasarkan dan menerima pesanan pembuatan undangan. Marketing menyerahkan pesanan undangan kepada desainer agar desain sesuai dengan keinginan pemesan. Setelah disetujui oleh pemesan, maka bagian desain menyerahkan kepada pencetakan. Setelah proses pencetakan selesai, bagian pencetakan menyerahkan kepada bagian umum untuk dikirim kepada pemesan. Nah, tadi untuk bagian umum sendiri dia bertugas seperti itu ya. Nah, pada saat pengiriman barang, bagian keuangan membuat nota kwitansi pembayaran kemudian dititipkan kepada pengirim untuk menagihnya. Ada juga yang membayar dengan cash atau lunas di depan. Nah, itu tergantung konsumennya ya. Setidaknya seperti ini untuk gambaran proses pembuatan undangannya ya. Ini ada konsumen, untuk alur-alurnya nanti sesuai dengan keterangan di sini ya. Jadi kalian pahami untuk gambar proses pembuatan undang di sini ya, dan foto wedding di CV Avantgarde Semarang misalkan ya. Ini seperti ini. Untuk paling tidak kalian paham ya setelah membaca untuk apa namanya narasinya ya. Jadi narasi tahu ya. Oh, narasinya ternyata urutannya seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, kita polakan seperti ini gambarnya. Nah, paham ya? Gambaran umum proses produksi fotografi adalah direktur untuk fotografi misalkan ya. Tadi kan sudah undangan, kemudian sekarang untuk fotografi, direktur memimpin perusahaan serta memasarkan produk jasa untuk menerima pengambilan gambar untuk cara pernikahan misalkan ya, semacam IO ya. Kemudian untuk marketing memasarkan dan menerima jasa fotografi, marketing menyerahkan pesanan kepada bagian produksi dan fotografer atau fotografer agar segera menuju ke lokasi acara pernikahan tersebut. Nah, ini bagian marketing bertugas seperti itu ya. Nah, fotografer sendiri segera melakukan pengambilan gambar di acara pernikahan tersebut. Fotografer menyerahkan hasil pemotretan untuk diedit ke bagian apa? Ke bagian desainer tadi ya. Nah, setelah edit selesai, bagian umum segera menyerahkan hasil foto kepada konsumen setelah diserahkan oleh fotografer ke desainer ya. Nah, pada waktu pengiriman barang, bagian keuangan membuatkan nota kwitansi pembayaran ditujukan kepada pengirim untuk menagihnya atau dibayar lunas seperti biasanya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh kecil saja, kalian mau membuat yang lebih bagus, boleh lebih bagus lagi ya. Pembuatan rancangan manajemen periklanan di CV Avantgarde. Jadi kalian membuat seperti ini objek atau yang kalian buat itu terserah ya, mau PT, CV ataupun usaha kecil itu silahkan, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah
mengenai periklanan ya. Jadi karena ini adalah rancangan manajemen di bagian periklanan, berarti kalian harus membahas mengenai yang periklanan ya. Jangan membahas mengenai misalkan apa produksi saja, tapi ini menyangkut dengan mengenai manajemen periklanan seperti itu ya. Jadi nanti dibuat, nah ini cukup mudah sekali, bisa kalian lihat referensi-referensi di banyak internet ya di, mengenai hal ini. Tidak usah khawatir, itu banyak sekali. Jadi silakan dibuat dan nanti dikumpulkan, sudah saya buatkan untuk foldernya, yaitu tugas pembuatan rancangan manajemen periklanan di sini. Nah, di situ nanti kalian upload di sana ya untuk tugas ini ya. Ini jangan dibuat beban karena ini sangat simpel ya untuk tugas hal seperti ini. Saya rasa satu minggu sudah jadi. Enggak salah satu minggu, kalau memang kalian membuat itu mungkin hanya beberapa jam saja sudah jadi ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya. Semisal nanti ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan mengenai pembuatan rancangan manajemen periklanan misalkan, ataupun pengumpulan, ataupun mengenai hal lain mengenai perkuliahan, silakan ditanyakan ya kalau memang ada yang dipertanyakan. Oke, mungkin seperti itu saja kalau tidak ada yang dipertanyakan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa kalian segera praktekkan, ataupun dalam arti kalian kerjakan untuk tugas ini ya. Ini sangat simpel sekali, tidak perlu banyak halaman, dan yang terpenting adalah setidaknya kalian sudah paham ya mengenai yang saya jelaskan tadi ya. Jadi membuat rancangan manajemen periklanan di yang di CV, PT maupun usaha kecil, yang penting mengenai periklanan ya, ada manajemen periklanannya seperti itu. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Segera kalian buat mungkin ya, nanti kalau memang ada waktu mungkin ya, yang terpenting kalau bisa untuk minggu depan kalian sudah mengumpulkannya pada saat pertemuan selanjutnya. Karena tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih.